Nenek Komala, berusia 85 tahun di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta jadi korban perampokan di warung kelontong miliknya. Pelaku juga menganiaya nenek tersebut dengan batang besi kikir. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 Maret 2023 dan membuat sang nenek luka berat di kepala. Aisyah, berusia 53 tahun, anak nenek Komala menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Komala baru pulang dari pasar. Sesampainya di warung, ada pria hendak beli beras. Si nenek, tanpa curiga, melayani pria tersebut. Si nenek sempat kesulitan masuk ke warung karena warung terkunci dari dalam. Akhirnya, meminta bantuan si pria pembeli beras untuk membukakan dengan batang besi. Ketika sudah terbuka dan si nenek sudah masuk, pria itu kemudian menendang nenek Komala dan memukulnya dengan besi sehingga si nenek terkapar. Setelah mengetahui korban mengalami luka dan bercucuran darah, pelaku langsung meninggalkan lokasi dengan mengambil tas milik korban berisi uang Rp400.000. Itu lagi sendiri di warung, Bu? Iya, sendiri. Baru pulang dari pasar, Mate. Mau masuk ke warung, ternyata rolling door-nya kuncinya kekunci di dalam. Jadi emang nggak bisa masuk. Orang itu teh udah lewat, kata mama ke arah Bandung. Bandung. Yeah. Terus balik lagi nggak ada orang kali ya, lihat nggak ada orang, ada emak doang gitu. Mak katanya ada beras enggak? Ininya gitu. Ada kata emak teh. Cuman ini katanya pintunya terkunci, rolling door-nya nggak bisa dibuka, kata emak teh gitu. Terus emak teh cari pinjaman itu linggis buat ngebuka pintu yang sebelah lagi gitu, yang sebelah itu mau warung sebelah warung. Ada ketemu di rumah sebelah gitu, dibuka sama dia, dibantuin. Untungnya enggak, mate ngambilnya teh golok sama itu tuh, sama alat itu, gear yang dipakai teh itu buka. Gear dibuka sama orang itu teh, dia bantuin emak. Malahan mah dia bilang, mak katanya ini ya nih berkeringat, katanya capek bantuin emak buka pintu. Teh masuk, tapi kalau udah dibuka teh ada kacanya juga pecah. Udah aku mobil aku batu, udah deket itu di jalan. Masuk ke mata sendiri gini kan, itunya kan sempit jalannya kan, di dalam ada bantal ada apa gitu. Masuk ke mata di dalam warung teh, terus dibuka itunya. Rolling door nanti cuma dibuka, ada kuncinya dalam ada. Dibuka weh. Mabah si bang jing-jing itu ngeteng-teng itu si apa? Belanjaan. Bukan belanjaan, gear itu. Bawa ke dalam rumah teh. Nah, udah di dalam mah buka itu. Kata si pelaku, mah katanya pinjam itunya buat ngebetulin motor katanya gitu. Si gear tuh dipinjam sama si